Tuh, wah enak banget. Ini baru nih, fitur baru nih ya. Bisa ngubah tampilan depan, belakang, ya kan? Ini lebih cepat lagi nih daripada kalian ke menu setting, ubah satu-satu. Akhirnya ditambahin juga fitur F5 di MCPE, cuy. Yo, halo guys, balik lagi sama Mevin di Minecraft lagi cuy. Dan kali ini kita bakal ngebahas sebuah add-on yang ini bakalan kalian suka banget. 100.000% saya jamin kalian senang banget sama add-on yang satu ini cuy. Jadi sebenarnya ini adalah Tiles UI update untuk F5. Wow. Weh, tombol F5 cuy. Itu adalah tombol yang paling dinanti-nantikan sama player Minecraft. Akhirnya di luar sana ada yang ngebikin add-on F5 button, atau bisa dibilang perspektif gitu kan. Jadi bisa ngeganti lebih cepat kayak begini, tapi untuk versi HP atau versi MCPE Android cuy. Waduh, keren banget. Karena saya tuh udah lama banget ya menantikan add-on yang satu ini muncul. Nah, daripada kelamaan, kita bakal langsung aja. Skui. Berlama-lama kemudian. Oke cuy, sekarang kita udah pindah ke HP ya. Dan ini Minecraft-nya yang saya pakai adalah versi 1.19.10.24 beta cuy ya. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video update MCPE beta sama 1.19.2, bisa kalian cek di pojok kanan atas atau di deskripsi cuy, ada link dari videonya. Jadi saya kasih tahu dulu ya, add-on UI yang satu ini cuy, ini resource only tanpa behavior pack ya. Jadi aman banget kalau dipakai di survival cuy. Dan ini bisa dipakai di Minecraft versi 1.14 sampai 1.19 beta terbaru. Ini yang saya lagi pakai cuy. Ya, jadi untuk cara pasangnya, karena dia cuma NC pack, ya udah tinggal klik sekali aja, dia bakal langsung terpasang di Minecraft-nya. Nah, kalau udah kayak gini cuy, kita masuk ke menu setting. Oke, dan ya, kita bakal coba ini sengaja ya saya pakai yang besar gini untuk GUI karena tombolnya biar kelihatan. Wih, ini biar mantep gitu kan. Nah, kita bakal ke global resource. Di sini saya bakal pasang dulu beta text removal biar enggak ada tulisan beta di atas. Dan ini dia. The Tile Setting Overlay UI Pack. Nah, ini dia add-on yang bakal bisa menambahkan tombol F5 di, bukan tombol F5 sih, tombol perspektif. Jadi kayak di Minecraft Cina cuy ya. Oke, mantap. Kita bakal coba untuk activate aja. Ya, jadi seperti ini posisinya di bagian atas aja, nggak apa-apa ya. Oke, kita back dan yap. 2 jam kemudian. Oke, kita sudah masuk di apa namanya world-nya, dan sekarang ini tampilannya seperti ini. Loh bang, mana bang tombol F5 nya bang? Nah ini guys, kalau misalkan kalian baru pertama kali make, ini gak bakal langsung ada tombolnya di sini ya, untuk ngubah perspektifnya, mulai dari first person, tampilan back, pokoknya kayak gitu, tampilan depan lah segala macem. Nah, jadi kalian harus ke bagian pause menu dulu, dan ada tombol baru di bawah resume game, namanya adalah enable setting overlay. Ya, jadi kekurangannya ini kalau nggak salah dia tuh harus aktifin secara manual. Klik ini dulu sekali, agak sedikit lama, mungkin di beberapa HP bakal lama banget ya. Nah, jadi kalau misalkan udah muncul seperti ini, nah ada tuh di pojok paling kiri cuy. Nah, ini dia tuh, wah enak banget. Fitur baru nih ya, bisa ngubah tampilan depan, belakang, ya kan? Ini lebih cepat lagi nih daripada kalian ke menu setting, ya kan? Ubah satu-satu. Akhirnya ditambahin juga fitur F5 di MCPE cuy. Ini yang udah lama banget saya nantiin ya kan. Ya, jadi kalau misalkan udah dalam menu kayak gini, kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kekurangannya cuy, karena dia masih baru juga. Ya, kita tungguin aja supaya di update biar bisa kayak Minecraft Cina gitu kan, bisa langsung ganti F5, bisa sambil ngegerakin juga. Ya, jadi itu kekurangannya. Kita klik X dulu dan kita resume lagi, baru dia ngilang, baru bisa dipakai. Ya, memang agak masih lama ya daripada Minecraft Cina, tapi segini juga udah lumayan cuy. Masuk sini lagi, kita bisa langsung ubah. Nah, oke, mantap. Ada tulisan juga, to be able to use setting overlay, you need to change touch control scheme to classic. Tap here if you want to change it now. Jadi, katanya kalau misalkan pengen berfungsi fitur yang satu ini, kalian tuh harus mengubah ke klasik. Jadi, caranya ke menu setting. Jadi, settingnya tuh bukan di sini lagi, cuy. Jadi, settingnya itu diubah menjadi enable setting overlay. Kalian masuk ke sini dan kalian ada tombol gerigi di samping tombol X. Kalian masuk, dan kekurangannya memang masih ada tombolnya cuy ya. Ini masih bisa dipencet-pencet juga, ini kekurangannya. Tapi segini juga ya nggak apa-apalah. Yang penting kita bisa FPP ya kan. Nah, kita geser dulu di sini touch. Enable touch controlnya biarin nyala kayak gitu, saya pilih yang klasik. Katanya biar nggak rusak katanya sih ya, biar berfungsi dengan baik. Kita resume. Oh, kok jadi sneaky? Saya kaget. Oke, jadi seperti itu. Kita klik lagi, mantap, enable lagi. Nah, dia tidak ada tulisan ya kan. Dia nggak ada tulisan kayak tadi, cuman tombol di sebelah kiri jadi tombol sneak doang. Ini juga masih bisa lompat cuy. Ya, masih bisa.
loh ini ngebug, cuman bisa maju doang. Apa namanya, terbang doang cuy, kagak bisa turun. Waduh, gak apa-apa dah, yang penting kita ubah dulu tampilan. Oke, baru kita X lagi, resume. Nah, kita bisa turun lagi. Ya, memang kekurangannya kayak gini ya. Katanya ini nanti bakal dicari dulu, kalau memang masih bisa diperbaiki, nanti dia bakal perbaiki. Jadi tombolnya itu gak ngeribetin lagi kayak sekarang gitu cuy ya. Pokoknya tungguin aja nanti next update-nya supaya diupdate. Tapi segini juga saya udah senang banget ya. Ya karena nantinya kayaknya bakal ditemuin lagi fitur-fiturnya, bakal diperbaiki ya. Yang paling penting itu adalah diperbaiki dari kekurangannya yang satu ini. Tapi segini udah lumayan. Kayaknya bisa tampilan depan. Ini cepet banget loh ya, dipencet nih cuy. Tuh. Ini no clickbait, asli ini bawaan dari add-on yang namanya Tiles UI tadi ya. Kayak keren tuh ya kan. Waduh. Ini masih bisa sneaky juga. Mantap. Jadi kalau kita pencet X, dia tuh nggak langsung hilang. Kalian pencet resume lagi. Ini nggak tahu ya, bug dari Minecraft apa namanya, beta atau gimana. Saya lupa pakai 1.19.2 official ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Yang penting saya ngasih tahu nih, barangkali ada yang pakai di beta ya kan. Jadi kalian bisa tahu, bang, bisa nggak di beta? Jadi ini untuk UI-nya bisa dipakai mulai dari MCPE 1.14 ya sampai 1.19 itu yang terbaru. Nah, kita bakal coba untuk tombol yang baru. Nah, tombol yang baru kita klik setting, guys, ke touch, dan kita bakal coba. Ini katanya ngebug, tapi saya nggak tahu ya yang crosshair ini bisa apa enggak. Jangan di otak-atik ya supaya nggak ngebug, cuy. Saya coba sih masih bisa sih. Oke, kita bakal coba klik ini, enable setting, dia bakal muncul, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa ubah FPP. Jadi kalau kalian pengguna tombol baru pun ini masih bisa dipakai ya. Yang penting udah kayak gini, terus kalian klik X, resume, udah bisa dipakai lagi. Tombol baru ini saya pakai yang crosshair kalau nggak salah. Saya juga baru sadar ketika tampilan depan atau tampilan belakang kayak gini itu crosshairnya nggak ada ya. Kalau nggak salah dulu kan masih ada, tapi sekarang udah nggak ada cuy. Di bagian pala kan biasanya ada, ini nggak. Oke, kita tampilan apa namanya depan lagi, ubah kayak gitu. Memang agak sedikit ribet. Jadi kalau misalkan kalian dalam mode seperti ini udah nggak bisa ngapa-ngapain sampai kalian bisa ubah gitu kan. Ya memang kudu berapa langkah ya. Kita bakal coba dulu untuk hitung gimana berapa langkahnya untuk bisa ngubah tampilan FPP-nya. Yang pertama 1 2 3. 3 langkah cuy ya, 3 step ya. Ya lumayan lah 3 step juga. Enggak terlalu lama-lama banget sih. Daripada menu setting, coba misalkan kalau kalian menu setting ya kan. Kita bakal coba dulu kayak gini. Menu setting, katakanlah udah masuk menu setting. Ke sini. Belum kesini video, belum kesini. Aduh, lama banget. Lama banget ya. Kalau yang ini lebih gampang lagi, lebih cepet, 3 langkah doang kan enak ya kan. Tuh udah begini dong cuy, cepet banget. Dan ini semoga fiturnya kalau bisa nanti dibikin simple. Jadi dalam in game gitu ya, kalau misalkan kalian lagi jalan, misalkan kalian lagi jalan kayak gini cuy, lagi jalan pengen ganti FPP kan tinggal pencet F5 aja gitu ya. Misalkan contoh di samping tombol emote gitu kan, lebih enak lagi gitu dipencet di samping kirinya. Tapi ya kalau bisa sih disalin kode dari Minecraft Cina gitu kan. Jadi biar enak cuy. Ya walaupun yang saya masih nggak sukanya ya agak sedikit lama masuk overlay. Nah begini doang, tapi udah seneng sih saya juga segini juga ya. Kalau di MCP ditambahin begini saya seneng banget. Apalagi tombol key gitu kan. Kalau tombol key udah ada sih. Ya tombol key udah ada, tinggal ininya. Nah ininya baru ada nih, mantep nih ya. Berlama-lama kemudian. Oke, jadi kayak gitu cuy. Add-on Tiles UI. Buat teman-teman yang pengen download langsung aja, buruan kalian download itu add-on yang sangat berguna. Dan ini resource only, no behavior pack yang kita pakai. Jadi kalian capcus bisa dipakai di apa namanya survival kalian cuy. Oke. Ya, jadi untuk video kali ini cukup segini aja. Jadi saya minta kebaikan kalian buat like di video ini, share, dan jangan lupa subscribe di channel saya. Oke. Saya pamit dulu guys. Bye.